Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sekedar Info ya teman-teman ya. Nah hari ini teman-teman kita akan fokus ya, tentu saja membahas tentang metaverse teman-teman ya. Jadi metaverse itu saya menyebutnya di sini, sepanjang yang saya tahu dia tidak ada aplikasinya teman-teman. Tetapi bahwa metaverse itu bermainnya di Trust Wallet ini dia, ya teman-teman ya. Baik, kita sama-sama paham nih. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kalau misalnya kita ingin bergabung ya teman-teman ya? Pertama sekali teman-teman, kalian itu harus membuat akun di Trust Wallet ini ya. Ini, harus membuat akun di Trust Wallet ini sampai selesai, kira-kira gitu ya. Jadi setelah membuat akun, ya ini untuk yang mau bergabung, karena ini metaverse ini sebenarnya dahsyat ya, dahsyat sekali sebenarnya. Ya, ada sesuatu yang kita juga tidak nyangka gitu, kurang lebih begitu ya. Ya, seperti kemarin itu kita memulainya dari ini ya, dari mulai level 1 teman-teman ya. Ya, saya kemarin tuh memulainya dari level 1, membeli coupling 1 ke sebelum 1 November ya, sebelum 4 November itu harganya 100.000 teman-teman ya. Nah, sekarang kan banyak pertanyaan, sebenarnya sistemnya bagaimana, cara kerjanya seperti apa, dapat bonusnya bagaimana, kok bisa amat dahsyat, kira-kira gitu ya. Nah, jadi teman-teman begini, kan ini sekarang saya mau lihat dulu untuk level satunya ya. Level satunya ini, kalau dari ya kerja-kerja upline gitu ya, kerja-kerja upline saya, mungkin leader saya yang di atas, saya terkejut juga ada beberapa, ya ada beberapa siklus saya yang sepertinya ada yang terisi secara otomatis ya. Nah, ada yang terisi, itu artinya kan berarti saya juga mendapat limpahan teman-teman ya. Saya mendapatkan limpahan. Ya, jadi agak terkejut juga karena saya sendiri juga mendapatkan limpahan ya dari upline ya, sepertinya dari upline. Nah, selain dari ya kinerja kita sendiri gitu dia. Misalnya gini teman-teman, ini sekarang di kalau dilihat dari ini ya, ini yang untuk warna putih itu artinya saya sudah 5 kali siklus ya teman-teman ya. Nah, ini di sini dia. Sudah 5 kali siklus, dan setiap satu siklus itu, setiap putaran satu siklusnya kita mendapatkan 15 dai ya, atau 15 dolar teman-teman ya. Ini dia. Jadi kalau dikali 5, wah lumayan banyak teman-teman ya. Ini sudah lumayan banyak. Kemudian dari ini ya, misalnya saya anggaplah di untuk siklus yang kelima ya, ini saya klik siklus yang kelima teman-teman ya. Nah ya, ini siklus yang kelima saya. Kalian perlu paham nih, kalau untuk yang level 1 itu kan ini yang warna merah ini ya, ini level satunya teman-teman. Dari sini jelas sekali saya tidak dapat bonus teman-teman ya, saya tidak dapat bonus. Tapi kemudian ya dari sini, nah ini dia, ini dari ini bonus kita teman-teman. Nah ini dia, ini bonus nih. Nah kemudian untuk yang ini, nah ini, nah yang seperti ini dia untuk apa namanya, kayak recycle-nya lah ya, atau siklus otomatisnya. Oh, maksudnya untuk membeli level kosong lah ya. Nah, kurang lebih begitu dia. Jadi yang biru itu memang ya memang untuk semacam kayak upgrade otomatis lah, kurang lebih gitu ya. Nah jadi teman-teman begitu dia. Jadi kita dapat bonusnya dari titik-titik yang warna hijau itu, yang warna merah ya, yang warna merah ini teman-teman. Ah ini ke atas dia ya. Sekarang pertanyaan siapa upline kita ya, jadi ke atas nih ya, kemari dia. Oke, jadi paham ya. Nah ini yang ini adalah, nah ini posisi kita ini. Nah gitu ya, jadi kita dapat bonus dari yang warna hijau aja. Nah teman-teman, kan ini sudah, kalau saya sih baru 1 bulan ya, 1 bulan, dan sekarang alhamdulillah sudah level 5 teman-teman ya. Saya sudah level 5.
Ya tentu saja berkat beberapa member-member saya yang melakukan upgrade sampai level 5. Ya saya juga harus level 5. Jadi kalau dilihat dari ini teman-teman, kan ini tentu saja sudah ada lagi ya teman-teman lain itu sudah dapat limpahan lah. Bisa dari upline ya, kalau ada member-member saya di bawah ini juga ada yang sudah dapat limpahan dari saya ini. Ya, makanya jangan heran kalau untuk yang level 4 ya teman-teman. Saya akan coba saya perjelas dulu untuk yang level ya, ini level 2 ya teman-teman ya. Ini level 2. Nah, di level 2 ini teman-teman saya sudah 3 kali siklus ya, ini dia. Level 2 sudah 3 kali siklus. Nah, jadi di sini di level 2 ini seperti ini teman-teman ya. Ini kalian perjelas nih ya. Dari sini kita tak dapat bonus, dari sini tak dapat bonus. Tapi kemudian yang dari sini, nah ini di bonus kita ini, ini bonus kita level 2. Nah, jadi dapatnya berapa ini? $30 teman-teman ya. Nah, sudah 3 kali siklus. Ya, ini untuk yang ini untuk otomatis lah ya. Ini untuk otomatis. Oke. Ya, sekarang coba kita perjelas lagi ya. Ini memang bagi ya mungkin orang-orang awam sih agak ribet ya. Sepertinya memang agak ribet memahami, tetapi kalau kita simak, kita mengikuti terus mempelajari terus, sebenarnya ya tidak sulit gitu. Kira-kira gitulah ya. Sebenarnya pahamlah lama-lama. Oke, coba kita ke level 3 teman-teman ya. Ke S3-nya lah kurang lebih gitu ya. Jadi di sini teman-teman saya itu sudah untuk level 3-nya juga sudah 3 kali siklus nih. Ini lihat ya. 3 kali siklus nih, lihat di sini ya. Sekarang kita lihat di siklus yang ketiga dulu ya. Jadi siklus ketiga ini teman-teman, kita sudah mendapatkan sekitar 40 dai atau $40 lah ya. Nah, jadi enaknya sebutnya $40 lah kurang lebih ya. Nah, untuk level 3 ini kalau mau upgrade itu 20 dai ya. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi di sini bonusnya yang kita dapatkan dari sini. Nah, ini dia dari sini. Dari sini kalau ini nggak dapat teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk apa namanya ya? Kayak re-upgrade otomatis lah kurang lebih begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita perjelas dulu ya. Ini karena kan banyak yang nanya limpahannya kemana, kemudian ada yang udah dapat bahkan sampai kaget-kaget, ada yang belum. Nah, saya ya tentu saja ini sistem yang mengatur. Pokoknya udah kalau misalnya teman-teman join, ini link saya gitu ya, saya kabarkan ini link saya. Persoalan dia ada di mana ya udah saya pun nggak tahu ya, kira-kira ya di mana nanti letaknya ya, tentu saja sistem yang mengatur ya teman-teman ya. Ini dia. Oke, kita perjelas dulu untuk ini level 4 ya. Level 4 ini saya belum siklus ya. Saya belum ada siklus nih seperti ini ya. Level 4 nih. Nah, bonusnya dari sini ya. Oke. Bonusnya mungkin bisa diperjelas dari yang hijau-hijau ini. Nah, sudah ada 120 dai ya. Itu dia ya. Oke, ya betul. 40 kali 3. Ya, oke, 140 dai. Nah, kemudian teman-teman yang dari ini, nah ini, ah ini. Ah, seperti ini. Ah, ini naik ke atas ya, naik ke atas. Bonusnya naik ke atas, teman-teman ya. Ini kita ini posisi kita ini ya, itu dulu ya supaya kita pahami. Ini untuk siklus otomatis nih. Dari sini ya udah nanti otomatis kita terisi juga. Nah, kemudian di kesempatan ini teman-teman, saya sudah level 5 ya. Saya sudah level 5 teman-teman. Dan di level 5 itu nanti ada istimewanya ya. Istimewanya di mana? Itu dia nanti saya kasih tahu. Nah, untuk level 5 teman-teman, jadi saya itu ya ini dia teman-teman. Sepertinya belum dapat bonus walaupun sudah ada seperti ini. Kalian bisa bayangkan ini harusnya kan sudah ya, di sini seharusnya sudah ada tulisan 80 ya. 80 dai. Ya, sudah 80 dai atau 80 ginilah ya dolar. Tapi belum teman-teman. Ini masih naiknya kayak ini ya, naik ke upline. Ini juga naik ke upline.
Oke, nggak apa-apa. Ya, tentu saja kita berharap untuk level 5 nanti bonusnya ada di sini ya, teman-teman ya. Ada di sini. Ada. Udah mulai paham ya? Udah mulai paham, teman-teman. Ini untuk yang otomatis naik ke level 6. Yang ini ya. Nah, ini. Level 6 kita nanti seperti itu. Dan ini apa namanya? Untuk selanjutnya, teman-teman, kalau sudah level 5. Nah, di mana istimewanya level 5? Nah, sekarang saya perjelas dulu ya. Kita kalau sudah level 5, ini dia apa namanya? Sistem yang akan kita dapatkan ketika kita sudah level 5. Makanya menarik sekali nih di level 5 Metaforce ini. Saya sudah level 5 alhamdulillah ya. Dari ini ya modal modal 100.000, teman-teman. Ini sekarang sudah level 5. Ya, yang sudah di withdraw sudah ada 4 kali dan untuk upgrade-nya otomatis, teman-teman ya. Oke, sudah. Perhatikan dulu ya. Ya, ini teman-teman. Nah, kalian itu, nah ini dia. Ini istimewanya di level 5 ya. Hari ini hari Sabtu. Kemudian untuk level 5 ini istimewanya di mana, teman-teman ya? Kalian bisa lihat 7 hari ya, 7 hari lagi untuk peluncuran NFT. Coba dan tingkatkan ke level ini ya. Sorry, aduh, ada oh ini ya, gerak pula dia. Sorry, sabar. Ya, ini dia keterangannya. Coba dan tingkatkan ke level ya minimal kualifikasi NFT ya. Di sini ada istilah 3.500 SFC untuk menikmati pendapatan pasif bulanan seumur hidup ya. Jadi teman-teman, kalau sudah level 5 ya, kita punya potensi, punya peluang untuk mendapatkan pasif income lah seumur hidup ya, teman-teman ya. Ya, jelas ya di sini. Ya, untuk pendapatan pasif income seumur hidup. Ya, ini luar biasanya di apa? Metaverse, teman-teman ya. Jadi bagi yang belum level 5, saya pikir ya silakan aktifkan minimal level 5 untuk menuju NFT beserta token energi SFC Anda ya. Tanpa level 5 Anda tidak dapat menjual SFC Anda ya. Oke, sekarang pertanyaannya ini apa sih gitu. Nih ya. Nih. Nah, SFC itu apa? Ini dia teman-teman. Kita ke Trust Wallet ya. Oke, sebentar kita buka dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah level 5 ya, nah ini, dan punya beberapa jaringan ya, baik limpahan maupun limpahan dari upline, crossline, atau mungkin ada pertumbuhan dari downline atau mitra kita. Di sini SFC, ini dia. Ya. Di sini harus 3.500 syaratnya untuk mendapatkan pasif income. Ya, pasif income, teman-teman ya. Nah, inilah pokoknya tulisannya. Nah, jadi di sini teman-teman. Jadi luar biasa ini nanti. Ya, saya berharap Anda segera level 5 dan kemudian memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ini. Nah, saya sendiri tidak tahu, ketika saya swipe aja ini saya aktifkan untuk SFC ya, dan ini teman-teman ya. Nah, ternyata sudah ada ya apa ya? Koinnya ya. 155 untuk SFC, kemudian 115 untuk SFCR. Ini dia, ya. Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan ini? Nah, untuk memunculkannya teman-teman, begini aja. Ya, kalian nanti bisa lihat yang seperti ini ya, bentar ya. Kalau memunculkannya gitu ya, supaya sama-sama paham nih. Ya. Oke, teman-teman, untuk memunculkannya kalian itu nanti bisa ini ya. Ini disalin ya. Yang ini disalin ini sampai batas ini. Ya, walletnya, wallet untuk SFC ini. Ya, kemudian ya, setelah disalin ini misalnya seperti ini ya, disalin. Kemudian namanya adalah SFC, simbolnya adalah SFC, desimalnya adalah 18 ya, yaitu new w polygon ini ya. Ini disalin, dan itu nanti saya coba untuk tempelkan di deskripsi ini supaya kita bisa menyalinnya. Sama juga dengan ini ya, untuk SFCR-nya ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini juga nanti disalin ya, disalin. Tempelkan di sini teman-teman ya, kalau kita ke Metaverse nih seperti ini. Ya, sama sih pada prosesnya seperti kita mengaktifkan ya, di sini diklik. Ya udah, nanti yang disalin tadi tempelkan di sini ya. Tempelkan di sini teman-teman. Sudah, nanti akan muncul otomatis SFC, kemudian namanya SFC ya, simbolnya FCC, apa namanya, kode 18 ya, simbolnya 18, baru kemudian aktif
sebagaimana seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, nanti akan seperti inilah. Nah, dua-dua ini diaktifkan. Nah, kalau nanti sudah 3500 ya, kita berpotensi untuk mendapatkan passive income seumur hidup ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi ini adalah satu peluang emas ya untuk Anda semua, bagi yang berminat. Nah, nanti kalian tuh kan bisa caranya ya, saya pikir nanti silakan di sini ya. Nah, bergabung dulu di sini teman-teman ya. Kalian itu harus bergabung dulu di grup ini. Setelah bergabung ya, bolehlah nanya ya, nanya bagaimana sih Metaverse itu gitu ya. Nah, nanti hubungi admin ya, admin sekedar info lah teman-teman ya. Nah, nanti kalian akan dihubungi dengan inilah ya. Nah, ini saya punya ini teman-teman. Nah, disinilah kemudian kita nanti bisa berkomunikasi bagaimana caranya kita bisa menjalankan bisnis ini ya. Ini seperti itu. Jadi silakan daftar, nanti dikasih tahu bagaimana cara membuat trust walletnya, kemudian cara registrasi NFT-nya, Metaverse-nya, kemudian cara belinya ya, bagaimana caranya. Ah, udah, dari situ sudah terjawab sudah nanti untuk kemudian Anda bisa memahami bagaimana Metaverse ini ke depan. Nah, itu saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sukseslah kita sama-sama dengan kendaraan Metaverse. Sembari ya menunggulah teman-teman, karena kita kan biasanya kapasitasnya membahas tentang P Network ya. Jadi kita menunggu P Network ya, mudah-mudahan segera open mainnet dalam waktu dekat dan semuanya bisa sukses lah ya dengan kendaraan-kendaraan sebagaimana kita sebutkan. Tetapi hari ini ya kita fokus saja dulu bicara tentang Metaverse ya teman-teman ya. Oke, sukses semuanya, salam sukses, salam kaya rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau mau bergabung linknya ada di deskripsi, dan bergabung dengan grup WA-nya juga sudah ada. Oke, demikian.